Gol kita menang bersama dan kita dapat lihat kesan daripada fasa-fasa ataupun pengenalan fasa-fasa untuk PKP ini, di mana mereka yang berada di dalam fasa 2 mengalami sedikit sebanyak kelonggaran terkini Pulau Pinang. Namun di Selangor dan Kuala Lumpur, kes adalah masih tinggi dan kita ingin mendapat sedikit pemerhatian daripada MKN sendiri tentang bagaimana pelan pemulihan negara akan diteruskan berdasarkan kepada data yang sedia ada. Dan di talian kita berbicara dengan Yang Berbahagia Datuk Rosie Mat Saad, Timbalan Ketua Pengarah untuk Majlis Keselamatan Negara. Datuk, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini di Pulau Pinang. Ramai yang tersenyum dengan peralihan ke fasa 2 ini. Tapi untuk pengenalannya, Datuk, mungkin Datuk boleh jelaskan kepada para penonton sekali lagi apa antara faktor-faktor yang diambil kira untuk membolehkan sesebuah negeri itu dibawa daripada fasa 1 ke fasa 2. Terima kasih kepada Terence dan Zaleha. Antara faktor yang sangat penting iaitu terdapat tiga faktor yang menjadi perkara utama dalam penentuan negara untuk beralih dari satu fasa ke satu fasa. Tiga perkara utama ini yang kita kenali sebagai nilai ambang ialah jumlah kes purata mingguan, jumlah kes purata harian, ya, harian bagi setiap negeri dan juga kebangsaan. Tetapi kita lihat untuk kadar kebangsaan ialah apabila kes ini berada pada paras 4,000 ke atas, maka fasa 1 akan dilaksanakan. Dan bila mana kes ini menurun di bawah 4,000, iaitu ia berada di aras 2,000 ke 3,999. Ini di fasa kedua. Dan bila mana kes turun daripada 2,000, iaitu berada antara 500 ke 1,999, ini di fasa tiga. Dan bila kes menurun di bawah daripada 500, kita akan memasuki fasa 4. Jadi penentuan pertama ialah berdasarkan nilai ambang kadar kes harian secara purata dalam tempoh seminggu. Ini untuk perkara di peringkat kebangsaan. Tetapi kita sekarang kita meneliti kes-kes ini mengikut negeri. Adalah tidak adil jika kita nak melihat secara keseluruhan, sedangkan terdapat kes di negeri-negeri yang telah mula turun, umpamanya di Perlis, di Pulau Pinang, kemudian kita dapati tiga lagi negeri di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Jadi dalam kes negeri ini kita mengambil formula, iaitu kita mengambil berdasarkan kadaran 4,000 untuk nasional tadi, kita dapatkan kadaran negeri dan kita akan jumlah darabkan ia daripada jumlah penduduk keseluruhan negeri. Jadi yang penentuan pertama ialah kadar kes. Yang kedua iaitu berdasarkan kapasiti keupayaan perubatan atau hospital di tiap-tiap negeri itu. Kita akan nilai berdasarkan kemampuan katil atau ward-ward di ICU dan sebagainya pada paras yang terhad, kemudian sederhana atau mencukupi. Jika ia berada di paras yang terhad, maka ia kekal di fasa 1 di negeri berkenaan. Yang penentuan yang ketiga ialah berdasarkan pencapaian atau peratus rakyat yang divaksinkan. Jika jumlah yang divaksinkan berumur 18 tahun ke atas, dia berada pada paras bawah 10%, maka fasa 1 akan dilaksanakan. Dan jika ia berada pada paras antara 10 hingga 40%, ia berada di fasa 2, dan antara 40 ke 60% di fasa 3. Dan jika pencapaian vaksin itu melebihi 60%, negeri berkenaan akan memasuki fasa ke-4. Jadi inilah penentuan yang kita ambil kira dalam peralihan fasa ini. Kalau kita lihat kepada kadar pemvaksinan yang semakin meningkat di dalam negara, 300,000 dos telah pun diberikan semalam, dan kita melihat tren ini adalah suatu yang memberangsangkan. Sekiranya kadar pemvaksinan meningkat, adakah bilangan kes baru juga akan tidak menjadi suatu angka yang bermakna seperti mana yang kita lihat di Singapura, di mana mereka tidak lagi melihat kepada angka kes baru itu? Pandangan daripada pihak MKN. Formula dan model yang kita pakai
Ketiga-tiga nilai ambang ini masih signifikan dan harus dipenuhi, dipatuhi untuk kita menentukan pergerakan dari fasa ke fasa. Bila mana kadar pemvaksinan ini meningkat, tetapi kadar kes juga mesti berada dalam sela, sela yang ditetapkan bagi fasa yang berkenaan. Jadi penentuan untuk peralihan fasa itu akan tetap bergantung kepada tiga angkubah utama ini. Dia akan kita lihat secara bersekali untuk membolehkan tindakan kita lebih yakin untuk kita berubah dari satu fasa ke satu fasa yang lain. Dato' ada juga yang masih lagi bertanyakan dalam tempoh PKP dan sekarang PKPD, kes masih tinggi di Selangor dan juga KL. Dikaitkan juga dengan apa yang Terence katakan tadi, barangkali apakah perlu dilihat juga dari segi kadar vaksinasi untuk membolehkan peralihan ini dipercepatkan? Usaha yang giat dijalankan di semua peringkat, termasuk usaha-usaha kerajaan negeri, usaha-usaha pihak berkuasa daerah melalui pejabat kesihatan daerah dan jawatankuasa pengurusan bencana daerah untuk meningkatkan kadar vaksin ini. Dan apabila kadar vaksin ini tercapai, tetapi seperti saya katakan, dia bila mana contohnya ia melebihi paras 10% bagi sesuatu negeri. Tetapi bila mana kadar keupayaan katil atau kapasiti kesihatan dan perubatan di hospital-hospital di negeri berkenaan tidak mencapai tahap berada pada tahap mencukupi atau sederhana, maka ia tetap akan kekal di fasa 1. Ini tidak boleh kita bergerak ke fasa 2. Sebab penentuan pergerakan fasa itu mestilah ketiga-tiga kriteria ini dipenuhi. Baik, apakah peranan kerajaan-kerajaan negeri? Kerana setiap kerajaan negeri sudah pasti mempunyai peranan yang berbeza mengikut keupayaan dan juga keperluan masyarakat setempat masing-masing. Kalau kita lihat di Sabah, mungkin perlu ada lebih banyak lagi usaha untuk mendaftarkan rakyat negeri itu bagi menerima vaksin sebagai contoh. Apakah pandangan MKN sendiri tentang bagaimana kerajaan-kerajaan negeri boleh terus memainkan peranan dalam menyokong usaha kerajaan pusat ini? Peranan kerajaan negeri sangat signifikan dan sehingga kini alhamdulillah semua kerajaan negeri sangat positif dan menyambut baik dan bersama-sama kerajaan persekutuan dalam menjayakan agenda negara untuk memutuskan rantaian COVID ini. Dan antara usaha yang sangat penting, sebab kita tahu antara nilai ambang yang penting ialah jumlah kes. Kita mesti menurunkan jumlah kes ini, dan oleh itu usaha menggerakkan peranan masyarakat di setiap peringkat harus ditingkatkan lagi, harus dibuat dengan secara lebih agresif supaya masyarakat sentiasa melindungkan diri. Kita jaga kita ini kena diterapkan bersungguh-sungguh supaya setiap orang menjadi ejen untuk memutuskan rantaian COVID ini. Jadi bila mana kita berjaya menurunkan jumlah kes dengan melindungkan diri kita, melindung semua, satu angkubah ini telah kita capai. Dan di samping vaksin ini, kita usaha untuk gerakkan semua rakyat untuk dapatkannya. InsyaAllah bila tiga-tiga nilai ambang ini dicapai, kita dapat keluar dari satu fasa ke satu fasa. Dan bila mana peralihan fasa ini, SOP-nya akan berubah. Kita akan lebih melonggarkan perkara-perkara yang menyentuh kehidupan kita mengikut fasa. Dan akhirnya bila kita berada di fasa yang keempat, kehidupan kita akan menjadi lebih selesa, lebih sejahtera, di mana kita akan dapat menunaikan tanggungjawab kita kembali seperti biasa dalam keadaan yang berhati-hati ketika itu. Dato', apa yang kita pelajari dari mula PKP dilaksanakan, bagaimana fasa itu berubah daripada dapat kelonggaran kembali kepada diperketatkan dan kembali mendapat penguasaan semula. Apakah keberangkalian sekiranya sesebuah negeri itu beralih ke fasa kedua tetapi sekiranya meningkat kes mendadak dibawa kembali ke fasa satu? Ya, kebarangkalian ini ada. Apabila negeri sesuatu negeri itu berada di fasa dua,
kita dapati, tetapi apabila negeri ini tidak mengawal sikap masyarakatnya yang mungkin tidak begitu menekankan mengenai penjagaan kesihatan ini, tidak mementingkan pematuhan SOP, angka jumlah kes harian ini meningkat untuk negeri itu. Bila dia melebihi nilai ambang, maka satu nilai ambang telah tidak dipenuhi. Apabila nilai ambang tidak dipenuhi ini, negeri ini akan kembali ke fasa sebelumnya, iaitu fasa 1. Dan bila mana fasa 1, SOP yang lebih ketat akan digunapakai dan dikuatkuasakan di negeri berkenaan. Baik, kalau kita lihat kepada kelangsungan ekonomi, suatu yang menjadi tanda tanya untuk semua rakyat, bagaimana dengan kelangsungan ekonomi bagi mereka yang sudah pun masuk ke fasa 2? Apakah yang boleh Datuk perkatakan kepada penggiat-penggiat industri dan juga pengusaha-pengusaha kecil tentang kelangsungan ekonomi di negeri-negeri yang sudah pun masuk ke fasa 2? Kita melihat SOP fasa 2 ini jelas. Umpamanya kelangsungan ekonomi di fasa 2 kita benarkan menggunting rambut. Kedai-kedai gunting rambut telah dibenarkan untuk beroperasi. Maksudnya kita mula longgarkan perkara ini dari satu fasa ke satu fasa, di mana kelonggaran ini diberikan membolehkan lebih banyak aktiviti seperti mana dalam SOP akan dibenarkan. Jadi dengan itu peralihan fasa akan membawa kebaikan kepada rakyat, iaitu apabila ia memenuhi ketiga-tiga kriteria dalam nilai ambang yang saya nyatakan. Datuk, bagaimana pula bagi yang masih dalam fasa 1 kerana rakyat banyak meluahkan, barangkali MKN juga dihujani dengan pelbagai soalan daripada warga masyarakat sekiranya masuk ke suatu lokasi kedai-kedai barang-barang keperluan, misalnya ada setengah lorong yang ditutup dengan tip dan sebagainya, padahal ini berada dalam premis yang sama. Jadi masyarakat ingin meminta penjelasan MKN kenapa setengah barang dianggap sebagai keperluan juga tidak dapat dibeli walaupun ia berada dalam premis yang sama. Perkara ini adalah jelas. SOP kita, dasar kerajaan, barang-barang keperluan utama, umpamanya cermin mata, kacamata, kalau ia dijual dalam satu premis yang menjual makanan tetapi ada rak yang menjual kacamata, menjadi tanggungjawab pemilik premis itu untuk membenarkan, membolehkan benda ini dijual. Ia tidak harus ada sekatan, sebab dasar kerajaan, apabila barang-barang keperluan utama ini terdapat dalam satu premis, ia boleh dibuka keseluruhan premis itu seperti mana yang dibenarkan oleh kerajaan. Seperti contohnya mentol lampu berada di satu rak dalam satu premis yang menjual kedai serbanika. Sepatutnya rak itu tidak ditutup, tidak dihalang dan barang itu boleh dijual. Dan penguatkuasa wajar meneliti perkara ini dan memahami dengan jelas perkara ini, supaya penguatkuasaannya bersifat seragam dan tidak menimbulkan kesangsian atau keraguan rakyat tentang cara pelaksanaan penguatkuasaan ini. Datuk, apakah yang dikatakan dengan endemik, di mana penyakit ini ataupun virus ini bakal menjadi endemik di dalam negara kita ini, di mana kes-kes baru mungkin akan meningkat setiap hari, kes-kes asymptomatic akan juga meningkat. Namun dengan kadar pemvaksinan yang tinggi, kita mampu menangani isu ini. Jadi apakah MKN dengan memandang ke hadapan dapat melihat satu senario endemik, dan apakah pula SOP yang dirancang untuk senario seumpama itu? Kita bekerja sebagai satu pasukan kerajaan, di mana semua agensi kerajaan bersatu dalam satu kesatuan, satu kefahaman, satu tindakan. Namun agensi pakar atau competent authority dalam perkara ini berkait kesihatan ialah Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia dari semasa ke semasa sentiasa meneliti, melihat kebarangkalian pada masa hadapan, dan akan berbincang bersama seluruh agensi
dalam jawatankuasa teknikal pengurusan COVID ini yang kita laksanakan setiap hari, dan di situ kita menentukan dasar dan hala tuju termasuk keperluan penyediaan SOP bergantung kepada nasihat dan unjuran yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan juga sarana Datuk bagi mereka yang berada di negeri-negeri yang telah pun beralih ke fasa 2, apa antara yang perlu mereka lakukan untuk memastikan peralihan ke fasa seterusnya juga dapat dipercepatkan? Okey. Pertama, tentulah kita bersyukur di negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis dan juga Pulau Pinang telah memasuki fasa 2. Adalah menjadi tanggungjawab dan cita-cita semua untuk bergerak ke arah yang lebih selesa, iaitu fasa 3. Dengan itu, jumlah kes ini perlu diturunkan lagi dan ia mesti dengan kemahuan dan komitmen semua seluruh rakyat negeri itu. Jadi seluruh rakyat patut menyambut seruan ini bersama-sama berusaha mencegah penularan COVID ini, dan apabila jumlahnya menurun, tentulah keupayaan hospital akan naik, keupayaan perubatan akan naik, dan apabila jumlah vaksin meningkat melebihi 40%, maka negeri itu akan beralih ke fasa 3. Dan di fasa 3, pergerakan rentas daerah, aktiviti dine-in dibenarkan yang menunjukkan kehidupan ini ke arah yang lebih selesa. Jadi menjadi tanggungjawab semua penduduk di setiap negeri sekarang berusaha untuk memindahkan negeri mereka ke fasa yang lebih baik. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dan memberi penerangan tentang peralihan fasa dan juga peringkat yang seterusnya yang kita semua inginkan, iaitu fasa keempat nanti. Terima kasih, kita ucapkan sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Kalau kita lihat kepada negara-negara seperti United Kingdom, Israel juga sebagai contoh antara negara yang mempunyai kadar pembaksinan yang agak tinggi. Namun kini dengan penularan varian baru, kes-kes baru terus meningkat kembali. Namun apa yang disebutkan oleh Datuk tadi, kita melihat tiga pembelik ubah. Kes baru, keupayaan sistem perubatan dan juga kadar pembaksinan. Jadi sekiranya dua daripada pembelik ubah ini positif, iaitu keupayaan perubatan dan juga kadar pembaksinan tinggi, maka walaupun kes meningkat, kita masih berada dalam keadaan yang selamat. Sekembalinya nanti